1987. Saya berdomisili di Surabaya dan saya bekerja di PT Carun Pokpan Indonesia sejak tahun 90 sampai dengan saat ini. Pengalaman organisasi saya tidak terlalu banyak ya. Saya hanya berorganisasi di asosiasi di mana tempat saya bekerja yang berkaitan dengan perugasan dan agrobisnis, dan asosiasi profesi, juga asosiasi kemasyarakatan. Pada saat ini beberapa kegiatan di IKA yang sudah saya jalani bersama teman-teman selaku saya anggota IKA, dalam kegiatan Baksos, dalam kegiatan Cafe Morning bersama kepala sekolah dan rekan-rekan alumni yang diadakan setiap Sabtu, sekalipun tidak rutin mengingat teman-teman juga punya kesibukan. Juga saya mengkoordinir untuk pengadaan sekretariat IKA yang ada di samping sebelah kiri, juga penerbitan kartu anggota untuk mendata semua alumni yang berada di tersebar di seluruh dunia ya, kira-kira begitu. Juga sebagai ketua reuni akbar kemarin yang 60 tahun pada tanggal 27 Januari 2012, dan juga mengkoordinir kegiatan sosial untuk para guru yang sakit, alumni yang membutuhkan. Sebagai kandidat di sini, saya menyampaikan tujuan pengabdian nantinya apabila saya terpilih. Yang pertama adalah menciptakan manfaat dan membagikan kepada alumni dan alma mater. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan dan pembinaan untuk pengembangan kemampuan alumni. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang berguna bagi alumni, alma mater, dan masyarakat. Yang keempat, membantu alma mater di dalam melaksanakan pendidikan yang bermutu untuk para insan mulia. Dan dua poin terakhir, menjunjung tinggi nama baik alma mater Saint Louis Surabaya dan melanjutkan karya yang sudah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya untuk disempurnakan di periode yang akan datang. Saya akan mendukung karena semua saya yakin yang ada di sini akan berkontribusi memberikan yang terbaik untuk Saint Louis dan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih.